Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faya ayuhan nasu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itaqullah. 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 Wa kulu qawlan sadidah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala izan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatal ma wa hanu rabbiyun katsir. Wa ma wa hanu lima asabahum fi sabilillah. Wa ma da'ufu wa mastakanu. Wallahu yuhibbus sabir. Masyiral muslimin jamaah jumaah rahimakumullah. Mengawali khotbah kita dalam kesempatan yang sangat baik ini, saya mengajak dan mengingatkan kita sekalian. Mari kita tentu selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Atas segala limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita sekalian. Utamanya nikmat sehat dan kesempatan. As-soha wal farah. Dan iman itu Allah SWT sempurnakan dengan diberinya kita sekalian hidayah iman dan Islam. Dengan nikmat inilah jamaah sekalian menghantarkan saya beserta seluruh jamaah sampai saat ini tetap dapat melaksanakan tugas tanggung jawab aktivitas rutin kita masing-masing, yang itu semua tentu kita arahkan dalam rangka menyempurnakan penghambaan kita kepada Allah SWT abdillah, di mana titik tumpunya ada pada kalbu hati kita masing-masing. Dan dalam waktu yang bersamaan kita mengoptimalkan peran kita sebagai khalifatullah, di mana titik tumpu utamanya ada pada akal. Selanjutnya mari kita berbanyak salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan rahmat dan keberkahan itu akan tercurah kepada keluarga dan sahabat beliau. Kemudian terlimpah kepada kita sekalian para pengikutnya. Amin. Allahumma. Amin. Masyiral muslimin jamaah jumaah rahmatullah. Selaku khotib dalam kesempatan ini saya mewasiatkan kepada saya, keluarga saya dan jamaah sekalian. Mari kita mastata'tum. Artinya itu sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Namun didorong oleh ikhtiar yang sempurna. Agar kita selalu meningkatkan kualitas hidup kita masing-masing dari waktu ke waktu. Dan kualitas hidup itu ditunjukkan dengan tingkat derajat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah jumaah rahimakumullah. Takwa dalam pengertian yang sangat esensial adalah kita melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kewajiban. Dan dalam waktu yang bersamaan kita meninggalkan apa yang menjadi larangannya. Itulah jamaah sekalian yang akan menjadi pembeda tingkat kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling takwa di antara kita. Masyiral muslimin jamaah jumaah rahimakumullah. Kita ini umat di penghujung zaman. Problem masalah yang muncul sekarang tidak semakin ringan. Persoalan-persoalan yang kita hadapi tidak semakin sederhana. Daya tampung dan daya dukung lingkungan sekarang semakin terbatas. Namun kebutuhan manusia semakin tidak terbatas. Dalam situasi demikian itu jamaah sekalian, pasti yang namanya persaingan akan semakin keras.
akan semakin keras kita hadapi di masa-masa yang akan datang. Maka sebagai orang yang beriman, jemaah sekalian, kita perlu memiliki dua sifat dasar yang tidak bisa ditawar-tawar, harus kita miliki agar kita mampu menjalani setiap episode kehidupan ini dengan baik, dengan tenang, dengan nyaman, penuh kelapangan. Dan di satu sisi lagi, saya jadi dua sifat dasar ini bisa menjadi pendorong, pemicu agar kita menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang unggul, pribadi yang tangguh, pribadi yang berhasil, yang bisa memberikan manfaat yang besar bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jemaah sekalian, dua sifat dasar itu tidak lain adalah sabar dan syukur. Sabar dan syukur ini, jemaah, ibarat dua sisi mata uang yang saling melengkapi satu sisi dengan sisi yang lain. Uang kalau hanya bertuliskan satu sisi tidak laku. Demikian juga sifat ini harus dua-duanya melekat dalam satu kepribadian. Di satu sisi kita harus punya sifat syukur, di sisi lain kita harus memiliki sifat sabar. Syukur itu, jemaah sekalian, adalah tindakan yang sangat produktif sekaligus proaktif. Syukur tidak hanya bisa kita maknai dengan ucapan lapas alhamdulillah, itu sebagai pembuka saja. Janji Allah pasti, la in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, kata Allah, terhadap nikmat yang aku karuniakan, bukan cuma sekedar ditambah, tapi kata Allah, aku lipat gandakan, bisa eksponensial sekalian. 3 bisa 9, 9 bisa 27, eksponensial kalau kita bersyukur. Namun sekali lagi, jemaah sekalian, kalau syukur hanya dimaknai dengan mengucapkan alhamdulillah, saya kira orang muslim pun juga bisa mengucapkan itu. Bahkan lebih ekstrimnya, burung bio kalau dilatih gak akan sampai 3-4 bulan juga bisa mengucapkan lapas alhamdulillah. Tapi alhamdulillah, rasa syukur yang akan melipat gandakan nikmat dari Allah adalah rasa syukur yang proaktif, yang dinamis, yang aktif. Karena untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur memang tidak gampang, jemaah sekalian. Maka selalu saja di berbagai kesempatan, selalu saja pesan-pesan ajakan bersyukur itu disampaikan dalam semua situasi. Orang selalu mengatakan, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sulit untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur itu. Dan di ujung ayat ini memang Allah mengasihkan sebuah ancaman, jemaah sekalian. Awas, kata Allah. Kalau kamu tidak bersyukur, sungguh azabku amat sangat pedih. Bagaimana syukur yang sesungguhnya, jemaah sekalian? Kalau kita bersyukur dengan sehat yang kita punya, maka kesehatan itu gunakan untuk bekerja, untuk berikhtiar, untuk berusaha, untuk beribadah. Itulah syukur yang sesungguhnya. Nah, kalau kita bersyukur dengan harta yang kita punya, ya kita gunakan untuk berbagi dan menunjang aktivitas ibadah yang kita lakukan. Andai kita bersyukur dengan amanah tanggung jawab yang kita dapatkan, maka tentu kita tunaikan dengan sebaik mungkin amanah yang kita dapatkan itu. Nah, maka kalau demikian, jemaah sekalian, syukur yang seperti ini yang akan Allah jamin. Kata Allah, pasti aku lipat gandakan nikmat karunia yang sudah aku berikan. Masyiral muslimin, jemaah jua rahmatullah. Di sisi yang kedua itu sabar. Sabar ini, jemaah sekalian, tidak hanya bisa dimaknai dengan kata-kata pendiam. Atau orang seringkali memaknai kata sabar itu dengan tidak pernah marah atau berkata lemah lembut. Ada lagi orang yang lebih ekstrim mengatakan orang sabar itu kalau ditempelin orang pipi sebelah kiri, kita kepikan sebelah kanan. Konyol loh, jemaah sekalian, kalau demikian itu memaknai kata sabar. Ada juga orang memaknai kata sabar itu kalau ada keluarga kita meninggal dunia, kita tidak menangis. Orang sering mengatakan, sabar sekali si fulan itu. Jamaah sekalian, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan, wa ka'ayyi min nabiyyin qatala mawahan rabbiyun qasir fa mawahan lima asabahum fi sabilillah wa mad'afu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Kata Allah, orang sabar itu cirinya ada tiga. Yang pertama, orang sabar itu mawahan, mentalnya stabil. Emosionalnya ada dalam genggaman akal sehat. Kalau demikian dampaknya, jemaah sekalian, kalau orang yang mentalnya stabil, emosional, ada dalam genggaman akal sehat,
orang sepertinya akan sangat sulit untuk dipengaruhi. Teguh dalam pendirian, kuat di dalam memegang prinsip, pandai menyimpan rahasia, penuh perhitungan ketika mengambil sebuah keputusan. Karena apa? Emosionalnya ada dalam genggaman akal sehat. Karena didukung oleh wawasan dan kemampuan keilmuan yang mumpuni. Sehingga penuh hitungan yang sangat analytical. Orang yang sabar, kata Allah Subhanahu wa taala, mawahan, mentalnya stabil. Marah boleh. Tapi pada situasi dan porsi yang tepat. Nabi juga pernah marah. Nabi juga pernah menangis ketika cucunya meninggal. Maka sabar ini dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mawahan wa madaufu, ciri yang kedua. Orang yang sabar itu, kata Allah, anti berkeluh kesah, tidak mau mengeluh. Karena dia sadar betul buat apa mengeluh dalam hidup ini. Tidak ada orang yang tidak punya problem, tidak ada orang yang tidak punya masalah dalam hidup. Bukankah jamaah sekalian, ketika kita berkeluh kesah kepada orang lain, sesungguhnya pada waktu itu kita sedang membuka kelemahan aib kita sendiri kepada orang. Buat apa kita berkeluh kesah? Keluh kesah tidak akan pernah membuat persoalan menjadi selesai, bahkan membuat kita semakin tidak siap menghadapi persoalan kehidupan ini. Kita yakin, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha maktasaban wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak mungkin memberikan beban dan tanggung jawab di luar batas kemampuan kita. Allah itu Rahman, Allah itu Rahim. Allah tahu kekuatan kita dari ujung rambut sampai ujung kuku kita. Bahkan Allah tahu bisikan dan mimpi-mimpi kita, jemaah sekalian. Maka tidak mungkin Allah memberikan beban dan tanggung jawab di luar batas kemampuan kita. Orang yang sabar tidak akan pernah bau berkeluh kesah. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Setelah sulit itu akan mudah. Setelah berat itu akan ringan. Setelah gelap itu akan terang. Para ahli tafsir mengatakan, kenapa ayat ini diulang dengan redaksi yang sama pada surat yang sama. Ini tidak lain dikarenakan sesungguhnya makna, ya jamaah sekalian, pada saat kita sulit, pada saat kita susah, sesungguhnya pada waktu itu kita sedang diapit oleh dua kemudahan. Jamaah sekalian, sekali saja kita mengeluh dalam hidup, sekali saja kalimat keluhan itu keluar, maka ribuan sel kita itu akan mati. Sitoplasma kita akan tersedot. Maka tidak heran kalau kita melihat penampilan seseorang yang sering mengeluh dalam hidupnya, bisa jadi wajahnya lebih tua dari usia yang sesungguhnya. Kenapa? Karena sering mengeluh. Maka orang yang sabar itu, kata Allah SWT, yang ketiga, mawanu wa madawfu wa mastakanu. Orang yang sabar itu sangat anti berputus asa. Tidak pernah mengenal yang namanya menyerah. Gagal, dia coba lagi. Belum berhasil, dia ulangi lagi. Tentu dengan cara dan ikhtiar yang berbeda. Kita bisa belajar dengan Hajar dan Ismail. Ketika beliau mengejar air dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, 7 kali bolak-balik, bolak-balik. Pada waktu itu Hajar tidak pernah menyalahkan Ibrahim. Dia tidak pernah kesal dengan Siti Sarah. Dia tidak pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. 7 kali, bukan 3 kali. Orang seringkali memaknai kata sabar 3 kali. 7 kali, dan Hajar tidak mendapatkan tetesan air itu. Tapi Allah apa berikan, jemaah sekalian? Kaki Ismail, bayi merah orok tidak berdaya menghentakkan kaki ke bumi, keluar air sumur zam-zam yang tidak pernah kering sepanjang peradaban zaman. Artinya apa itu? Ikhtiar. Bisa jadi ditutup satu pintu yang ini. Kita belum berhasil pada pintu yang ini, tapi sesungguhnya Allah bukakan pintu yang lain. Hajar mengejar air untuk sekedar menghilangkan dahaga dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Tapi ternyata Allah memberikan air sumur zam-zam yang jauh lebih dari apa yang diharapkan oleh Siti Hajar dan Ismail. Begitulah kehidupan jamaah sekalian. Maka orang sabar, mawahanu wa madalfu wa mastakhanu, tidak akan pernah menyerah, ulet, tekun, gigih dalam berusaha. Maka kira-kira kalimat sampingan lain, jamaah sekalian, andai ada orang begitu pendiam, tidak pernah marah, tapi malas dalam hidupnya, itu bukan orang sabar, jamaah sekalian. Ada orang yang begitu dapit, berkatanya lemah lembut, tidak pernah marah, tapi mudah begitu, mudah putus asa. Itu bukan orang yang sabar dalam hidupnya. Maka di penghujung ayat ini, kata Allah, wallahu yuhibbus sabirin. Allah beri dengan kalimat akhir, dengan kalimat pujian, jamaah sekalian. Kalimat sanjungan. Aku sungguh, kata Allah, mencintai orang-orang yang memiliki sifat sabar. Coba bayangkan, jemaah sekalian, sebagai penutup khotbah kita. Kalau kita dicintai
oleh pemilik kekuasaan. Kalau kita dicintai oleh pemilik rezeki, pemilik alam makros dan mikroskopis itu Allah Subhanahu wa taala, Dia mencintai kita karena kita sabar. Maka sudah burang pasti jemaah sekalian, kita akan memperoleh yang namanya keberhasilan dan kesuksesan dalam hidup ini. Maka jemaah sekalian, dua sifat dasar ini harus kita exercise terus. Kita latih terus agar bisa menjadi sebuah kepribadian sehingga mengantarkan kita dapat menjalani setiap episode kehidupan ini dengan baik, dengan tenang, nyaman, penuh kelapangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ni wa iya bima fihi wa zikril hakim wa qurubi fir warham wa anta khairur Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Syahada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Wa ya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ufir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wa am. Allahumma ufir lana zunubana wali walidayna warham umakama rabbayana saghir. Rabbana hablana min azwajina wa jurriyatina kurrata ayun wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin wa la zikrillahi akbar aqimus shalah.